Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunyatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada bapak ibu, guru serta anak-anakku, siswa dan siswi SD Muci serta penonton Muci TV yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga pada hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang setia pada ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan anak-anakku siswa SD Muci yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-20 dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Dan besok kita akan memasuki 10 hari terakhir pada bulan puasa ini. Nah, dalam 10 hari terakhir itu biasanya umat Islam itu akan menunggu suatu malam yang namanya adalah malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar seperti disebutkan dalam surat Al-Qadr ayat 1-5, itu adalah suatu malam di mana mempunyai kemuliaan yang setara dengan 1000 bulan. Saya bacakan surat Al-Qadr itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna angsalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Wa ma atruka ma lailatul qadr? Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Nah, dalam menyongsong malam Lailatul Qadar, apa yang harus kita lakukan, anak-anakku sekalian? Satu, itikaf di masjid. Apa itu itikaf? Itikaf adalah berdiam diri di masjid. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan memperbanyak ibadah atau kegiatan dalam masjid itu. Yang kedua adalah banyak-banyak membaca Al-Quran, yaitu dengan tadarus di masjid seperti biasa kita rutinitas selama di rumah. Ya, sekarang kita tadarusnya di masjid. Wong itikafnya di masjid sih. Kemudian yang ketiga adalah banyak melakukan zikir. Kemudian yang keempat adalah dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta apa saja yang kalian inginkan. Insya Allah Allah akan mengabulkan isi doa anak-anakku sekalian. Demikian tadi kultum pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk bapak ibu dan anak-anakku sekalian serta sobat Muci TV yang rahimakumullah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.